Oh, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari Asia. Dalam Asia Calling kali ini, Filipina menuntut anggota parlemennya atas tindak pidana korupsi. Lumba-lumba Irawadi terancam punah. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Pemerintah Filipina menuntut tiga politisi ternama atas tindak pidana korupsi. Penangkapan dilakukan setelah terjadinya aksi protes anti korupsi besar-besaran. Ketiga politisi tersebut didakwa atas penyalahgunaan dana pembangunan senilai 3 triliun rupiah. Berikut laporan Javel Tesorio dari Palawan. Bekas Presiden Senat, Juan Ponce Enrile, pemimpin Senat Minoritas Filipina, Hingoy Estrada dan anggota Dewan Bong Revilla adalah tiga politisi terkenal yang didakwa dengan tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan uang negara. Mereka dituding menggelapkan dana pendampingan pembangunan ke sejumlah LSM palsu. LSM itu juga yang memastikan uang suap masuk ke kantong politisi. The public was outraged by the audacity with which public officials allegedly stole from the national coffers. this is an outrage we share. And this is precisely why we abolished bidaf and followed the evidence so that we may hold all those who committed wrongdoing accountable. President Benigno Aquino terpilih terutama karena janjinya untuk menghapus korupsi di Filipina. Tapi pemimpin masyarakat sipil mengatakan tugas itu sangatlah berat. I think his intention is right. I do not think uh, he will succeed if the people around him. In proximity, the people that are very close to him will still have the old thinking. Um, unfortunately, you still see the ugly hand of corruption uh, from the bottom going up, or from the from the top going down. Um, the president is serious, I know, but it's not easy to undo the corruption and the efforts to legitimize corruption for decades. So I think it's really a Herculean task. That should encourage every Filipino to be involved. Sejauh ini anggota parlemen yang didakwa adalah mereka yang berasal dari partai oposisi. Mereka juga anggota kabinet di bawah kepemimpinan bekas presiden Gloria Arroyo. Arroyo sendiri berstatus tahanan rumah atas penyalahgunaan dana lotre dan kecurangan pemilu selama dia berkuasa 9 tahun. Presiden any Aquino any menolak any tudingan in. bahwa dia melakukan aksi you, tebang pilih. Came after plunder cases, among others, Di Provinsi Palawan sendiri, dua bekas gubernur tengah menghadapi tuntutan penyalahgunaan dana royalti 100 miliar rupiah dari sebuah proyek gas bumi. Juru bicara bekas gubernur Palawan, Rolando Bonoan Junior, mengatakan dana tersebut digunakan sesuai dengan anggaran proyek dan tidak melanggar hukum. The malampaya money that was given to Palawan was really used in the projects that were stated in the interim agreement. Tapi tokoh tempat seperti uskup Katolik Pedro Arigo punya pandangan berbeda. And where are the benefits coming from this 10 billion? You know? The people apparently do not feel that there is any significant change you know, in in the landscape of Palawan, in our electricity, in our economy. This, uh, so the money is gone. <laughs> Uskup dan sejumlah pimpinan masyarakat mendesak agar lebih banyak lagi kasus korupsi yang diadukan terkait pejabat pemerintahan setempat atas penyalahgunaan dana. We are slowly trying to to pursue no, our advocacy against our fight for corruption. The process is wow, It's very tedious. No, it takes a long time and. Penyelidikan media dan protes dari warga Filipina terkait penyelewengan dana ini berhasil memenjarakan mereka yang terlibat. Tapi sekarang, jurubicara bekas gubernur Palawan, Rolando Bonoan, mengatakan persidangan harus berlangsung adil. The officials were tried before the bar of public opinion, before the media, and they were not given the enough opportunity to respond accordingly. Rolando Bonoan adalah juru bicara kedua bekas gubernur Palawan yang saat ini didakwa dengan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan korupsi sudah mengakar dalam budaya pemerintahan Filipina. You know, people sometimes also push you to be to commit uh, corrupt practices. You want to do something and to do something you cannot do it in just In a single term, and to maintain your winning ability, there, there, uh, uh, there comes the temptation to commit corrupt practices to satisfy the demands of the electorate, because the demands are not just projects; these are not just programs. Most of the demands, particularly of individuals, are for or for their personal gain. Dari Palawan, Filipina, laporan ini disusun oleh Ariel Carlos dan Jovel Tesorio untuk Asia Calling.